Bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kampung BMT Oprek. Oke mas bro, maaf ya, ini lama nggak upload video dikarenakan ada kepentingan ya. Adminnya atau saya ada di Surabaya sekarang. Oke mas bro, untuk kali ini kita akan membahas substitusi persamaan kampas rem belakang ya mas bro. Yang akan kita bahas adalah kampas tromol. Itu substitusinya motor sama ataupun persamaannya dengan motor apa aja seperti itu. Oke mas bro, untuk yang pertama yang akan kita bahas adalah kampas seperti ini. Ini bisa mas bro lihat, ini kampas dari Jupiter MX. Kampas seperti ini mas bro, ini bisa juga dipasang di motor lain seperti Jupiter Jet tapi yang new ya mas bro, kemudian VGR new, kemudian Vixen lama, itu sama ya mas bro, yang menggunakan tromol agak besar ya mas bro, pokoknya sama seperti ini. Untuk yang kedua yang akan kita bahas adalah kampas dari maaf mas bro jatuh apa ini, Force One ya mas bro. Nah, kampas untuk Force One mas bro sepertinya sama ya mas bro, untuk substitusinya juga di motor VGR lama tapi bukan yang new ya mas bro, yang masih menggunakan tromol kecil itu sama ini dengan VGR lama, Jupiter Set lama, VR yang tahun lama yang masih menggunakan tromol kecil itu sama ya mas bro. Kemudian di sini juga ada kampas neck. Ini mas bro neck. Kalau neck ini saya belum tahu ya mas bro persamaannya dengan tromol apa aja, tetapi jarang ya mas bro kalau motor next ini yang saya substitusikan. Misalnya yang banyak persamaannya dan banyak diminati itu ya kampas-kampas seperti ini, Jupiter. Kemudian kita akan membahas kampas dari BitFI ya mas bro. Kalau bisa kita lihat mas bro dan bandingkan, mungkin sekilas sama dengan kampas dari Jupiter MX ataupun kampas dari motor Yamaha ini besarnya. Ini Jupiter MX sama seperti Mio ataupun VGR Jupiter yang new, sama semua mas bro. Kalau yang BitFI diameternya sama, tetapi di sebelah sini mas bro ini tonjolan, dan di Jupiter MX ini tidak ada tonjolan seperti ini. Dan juga di bagian bentuk kampasnya dari BitFI ini mas bro, ini seperti ini, tidak terlalu melengkung, dan di bagian dari Jupiter MX ini melengkung ya mas bro, bisa dilihat. Nah, kalau diameternya sama ya mas bro, yang membedakan ya di dalamnya ini bentuk dari kampasnya, ini dudukannya ini tidak sama ya mas bro, walaupun diameter besarnya ini sama. Kemudian di sebelah kiri juga ada kampas dari motor Tiger ya mas bro, Honda Tiger ini. Ini juga sama dengan kampasnya GL Pro, GL Max, seperti motor-motor laki yang lama ya mas bro, jenis Honda itu sama, yang menggunakan seperti Mega Pro yang kampasnya seperti ini juga sama ya mas bro. Oke mas bro, mungkin itu saja yang saya review kali ini, karena ini juga kampasnya GL Pro dan ini kampas dari Honda Tiger. Bisa dilihat mas bro, sama persis ya, sama persis.
ini dari Gambas Rem GL Pro, dan ini Honda Tiger, sama persis, ini sama ya Mas Bro. Oke Mas Bro, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk Mas Bro yang bingung mencari substitusi kampas remnya, bisa beli di motor lain, misalnya motor kesayangan Mas Bro di tokonya ataupun di bengkelnya tidak ada, bisa membeli kampas motor lain, yang penting sama ya Mas Bro, dan diukur juga diameternya sama, insya Allah bisa dipasang. Oke Mas Bro, cukup sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.